Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan, supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi, nomor hadis 3254. Qala, langsung saja, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan, tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, enggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman, dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.